Sobat Crafter, ketemu lagi di sini di Kreasi Lucy. Kali ini saya akan membuat gelang dengan nuansa bohemian dan tambahan charm sayap seperti ini. Yang mau ikutan, yuk simak videonya sampai akhir ya. Bahan yang kita butuhkan cuma 4, teman-teman. Ring O, kristal ceko dengan warna bohemian, charm, kemudian tali Korea. Kalau udah siap semua, yuk langsung kita bikin aja. Potong tali Korea, kemudian kita bakar ujungnya, lalu kita masukkan kristal ceko. Karena nanti kita akan buat yang seperti ini, teman-teman, jadi perhatikan susunan ketika kita memasukkan ya. Jadi kita masukkan yang kedua, kita masukkan orange dulu, kemudian hijau, kemudian kita tarik baru kita potong. Jadi kita memasukkannya dari satu sisi saja. Setelah terbentuk seperti ini, kita ikat dulu ujung-ujungnya supaya dia tidak lepas. Kita tata maniknya dan kita pasang charm. Baru kita pasang. Setelah kita tata manik-manik, kita pasang charm. Kita pasang seperti ini. Kemudian manik-maniknya kita silangkan seperti ini. Kita ikat. Kita ikat lagi. Setelah manik-manik terpasang, kita ikat lagi. Usahakan ikatannya benar-benar mepet dengan manik-manik ya, teman-teman. Dan kita tata dia agar di sebelah bawah seperti ini, atas dan bawah, baru kita ikat.
ujungnya. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Kemudian di ujung gelang ini akan kita buat strap yang memudahkan untuk membesarkan dan mengecilkan gelang. Nah, kita pakainya tali yang sama. Kita potong. Untuk memudahkan memperbesar dan memperkecil gelang, kita buat anyaman kecil seperti ini. Kita potong tali sepanjang 15 atau 20 cm, lalu bentuk anyaman, buat angka 4, taruh di depan, kemudian taruh ke belakang seperti ini, buat angka 4 di kanan, lalu buat angka 4 di kiri, taruh tali ini ke depan, kemudian masukkan ke lubang yang di belakang. Buat angka 4 di kanan, taruh tali ke depan, taruh ke belakang, masukkan lewat lubang. Buat angka 4 di kiri, taruh tali ke depan, kemudian masukkan lewat lubang di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat erat-erat. Kita potong. Dan kita bakar sisa tali. Dia akan mudah dibesarkan dan dikecilkan. Nah, jadi deh gelang bohemian dengan charm sayap. Selamat mencoba.